Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello keluarga YouTube, welcome back to my YouTube channel Keluarga Prasetyadi. Oke, keluarga YouTube yang ada di rumah, jangan lupa di subscribe dulu. Yang belum subscribe, di like dan di share juga ya. Dan semoga untuk keluarga YouTube yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusannya, dan juga diperbanyak rezekinya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Oke, keluarga YouTube, kita udah lama banget nih nggak upload video ya. Mohon maaf sebelumnya karena kita banyak kesibukan-kesibukan lainnya. Nah, sekarang nih kita mau upload video kita, pastinya tempatnya jalan-jalan ya Bun ya. Ya, betul banget. Kita lagi jalan-jalan kemana ini, Bi? Ya, seperti kita lihat nih guys, ya kan? Tempatnya hijau banget, bagus banget lah pokoknya. Ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Cibodas. Nah guys, jadi sekarang aku sama keluarga nih udah nyampe di tempatnya ya. Ya guys, jadi konturnya itu terlalu menanjak, lumayan ekstrim kalau dilewatin guys. Kalian juga kalau bawa kendaraan lumayan ya, sini kendaraan boleh masuk tapi jalannya kecil ya, Bib ya? Iya, kecil banget. Kecil banget, jadi ya lumayan. Guys, jadi ini adalah Kebun Raya Cibodas. Konturnya agak mendaki ya guys, jadi buat kalian yang bawa keluarga harus hati-hati, apalagi bawa orang tua ya, benar-benar dipegang, takutnya nanti kecapean atau gimana, jadi benar-benar harus kita temenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel Keluarga Prasetyadi. Oke, sekarang kita lagi bareng keluarga ini. Lagi di mana Bun? Lagi di Kebun Raya. Kebun Raya Cibodas guys. Jadi di sini keren banget. Ada danaunya ya Bun ya. Dan pemandangannya tuh keren. Kalian mau lihat pemandangannya? Ini dia pemandangannya. Oke guys, jadi ini adalah danau di Kebun Raya Cibodas ya. Nah di danau ini banyak banget aktivitas yang bisa kalian lakukan. Seperti contohnya kalian bisa naikin kuda yang kalian bisa sewa di sini. Kalian juga bisa camping bareng keluarga. Pokoknya banyak banget. Di sini tuh tempatnya bagus banget ya guys ya. Kayak di luar negeri gila. Pokoknya gue ini bener-bener nikmatin banget berada di sini. Ini bener-bener tempat yang paling indah yang pernah gue lihat selama gua di Indonesia. Pokoknya keren banget tempat ini. Oke, keluarga YouTube. Nah, selain tempatnya yang indah dan keren banget, di sini tuh udaranya benar-benar sejuk banget ya, keluarga YouTube. Nah, ini kita bertiga lagi menikmati suasana di Kebun Raya Cibodas. Hamparan padang rumput yang hijau, air yang jernih dan juga pohon-pohon yang rimbun, dan ditambah lagi pemandangan gunung yang luar biasa. Ini bener-bener gue menikmati banget di tempat ini. Pokoknya Kebun Raya Cibodas ini bener-bener juara. Oke keluarga YouTube, nah ini aku sama adik ipar aku lagi berfoto-foto karena di sini cukup bagus banget ya untuk kita berfoto-foto dulu. Jadi untuk kalian semua yang ingin main ke Kebun Raya Cibodas, wajib banget deh kalian foto-foto dan bikin video yang pastinya dong. Nah guys, di sini aku juga nggak mau kalah sama yang lainnya ya. Di sini aku nggak mau ketinggalan juga, pengen foto-foto dong pastinya. Karena memang tempatnya tuh bagus banget ya. Pokoknya indah banget ini. Keren lah Kebun Raya Cibodas. Nah guys, di Kebun Raya Cibodas ini, walaupun waktu aku ambil videonya ini lagi ada El Nino ya, lagi panasnya bener-bener luar biasa. Tapi di Kebun Raya Cibodas ini enggak terlalu berasa panasnya. Di sini cuacanya benar-benar super nyaman ya. Di saat El Nino seperti ini cuacanya nyaman, apalagi enggak pas El Nino pastinya dingin lah. Keren pokoknya.
Nah ini juga ada adik aku lagi ngambil-ngambil foto nih si bunda, karena memang tempatnya itu indah. Oke keluarga YouTube, di sini aku mau kenalin keluarga aku dulu. Nah ini ada adik ipar aku namanya Mas Bayu, dan sebelahnya istrinya namanya Astri, dan aku tuh ya kan, jangan lupa. Nah dada, sebelahnya itu ada mama dan papa. Guys, jadi kita masih di Kebun Raya Cibodas ini. Mataharinya terik, tapi sebenarnya secara cuaca nggak panas-panas banget ya. Masih termasuk adem lah. Daripada di Jakarta, panas banget. Masih lebih baik di sini. Oke, tetap stay tune terus di YouTube channel kita, Keluarga Prasit ya, di fotonya. Nah, karena tempat yang indah banget ya keluarga YouTube, dan juga halamannya luas ya, padang rumputnya bagus, kita tuh nggak ketinggalan buat bikin konten-konten lainnya. Pokoknya bener-bener ini tempatnya bagus buat kalian bikin konten atau sekedar kumpul-kumpul main-main sama keluarga. Kalian juga yang buat bawa anak kecil bisa banget nih, anak kalian bisa lari-larian di padang rumput yang luas ini. Pokoknya tempat ini bener-bener nyaman, hanya jalannya aja yang agak ekstrim dikit kalau pas masuknya itu ya. Nah ini si bunda sama keluarga juga lagi senang-senang nih bikin konten ya kan, untuk kita upload di media sosial kita yang lain ya. Oke keluarga YouTube, nah ini yang keluar dari pohon satu persatu, yaitu papa, mama, aku, Astri, dan Mas Bayu. Ini pohon ajaib ya, keluarnya banyak banget orangnya. Oke keluarga YouTube, nah ini lanjut aja kita menelusuri Kebun Raya Cibodas yang cuacanya cukup lumayan terik ya, tapi nggak panas, di sini tuh dingin banget, sejuk. Keluarga YouTube, ini adalah rumah kaca yang berada di Kebun Raya Cibodas. Di sini terdapat beberapa tanaman hias dan juga barang-barang seni ataupun kenang-kenangan yang bisa kalian beli. Jadi kalau kalian ingin punya kenang-kenangan dari Kebun Raya Cibodas, kalian bisa datang ke sini, ke rumah kaca Kebun Raya Cibodas. Keluarga YouTube, di dalam rumah kaca ini juga nggak kalah bagus ya sama di luar. Kalian bisa lihat ya kan, di sini terdapat bermacam-macam tanaman hias, mulai dari kaktus, terus juga ada sansevieria dan juga pohon anggrek. Nah ini kaktusnya bagus banget ya kalau menurut aku sih. Di sini juga terdapat kolam kecil dan tanaman hias gantung ya. Pokoknya benar-benar mantep lah ini.
Oke, keluarga YouTube yang ada di rumah, segitu dulu ya video dari kami di Kebun Raya Cibodas. Semoga kalian menikmati video-videonya. Dan buat keluarga YouTube yang ada di rumah, jangan lupa ya di subscribe dulu, yang belum subscribe di like dan di share juga ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih banyak yang sudah menonton channel YouTube keluarga Prasetyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Prasetyadi. Perhatian, video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang dengan maksud untuk memberikan informasi, motivasi, serta menginspirasi Anda. Tiada maksud untuk menjelekkan apalagi menghina. Mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangan, karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan. Namun, tidak membuat kami berhenti berkreasi dan berinovasi. Jangan begadang bila tiada artinya. Lebih baik berdagang agar tiada hutang. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui.